Semuanya, ketemu lagi dengan Koga Kucing Ganteng, Kucing Keren, Kucing yang Mantap Jiwa di channel Koga Kucing Kemot. Pada video kali ini, Koga akan memainkan game yang berjudul Giga Bus, teman-teman. Jadi di sini Koga akan menjadi monster yang sangat besar dan menghancurkan kota. Waduh, jadi mirip-mirip kayak Godzilla gitulah. Tapi monsternya di sini lebih kocak. Nah, sebelum Koga mulai permainannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Oke, di sini kita bisa milih menunya. Ada cosplay, online, ada story, extras. Koga milih story dulu aja deh. Kita bermain apa cerita, teman-teman. Dan di sini ada nomor satu, monsternya namanya Gorogong. Dari namanya udah kelihatan kalau kocak, teman-teman. Mukanya juga udah ngeselin itu. Tuh lihat aja tuh mukanya tuh. Nah, langsung saja kita di sini chapter 1 yaitu Legend of Luana Island. Oke, kita mulai. Terus kita pilih kesulitannya yaitu ada casual, ini easy nih kayaknya nih. Ada balance yaitu normal, ada apex, ini kayaknya hard. Terus ada apocalypse. Oh, masih lock. Aduh, padahal Koga pengen apocalypse nih. Karena ini masih kelok, Koga pilih yang balance aja ya. Koga pilih yang normal aja. Nah, di sini nomor satu adalah awakening. Oh, jadi monsternya itu bangkit, teman-teman. Ini gimana ceritanya nih? Oh, selama bertahun-tahun orang dari Kahua hidup berdampingan dan damai. Oh, jadi di sini itu ada pulau apa ya? Kayak pulau rahasia gitulah. Dan itu ada orang-orangnya namanya Kahua. Nah, di sini ada orang pendatang ini, teman-teman. Dan mereka membangun bangunan itu seenaknya, tuh kan. Terus apa ya, sumber daya alamnya itu diambil. Nah, terus akhirnya dia membangunkan monsternya nih. Mana nih? Di ini dia. Aduh. Apa lagi nih? Ini kayak telur gitu ya. ini dia monsternya. Ini kita nanti akan mengendalikan monsternya, teman-teman. Tuh kan, sangar sekali nih monsternya. Titan. Nggak. Dia ngamuk karena tidurnya diganggu, teman-teman. Nama monsternya Gorogong. Ayo Gorogong, kita habisi aja nih. Mana nih? Ini biasanya ada tank ini biasanya. Ada militernya gitu kan. Barrier generators deployed. Nah, ini kaptennya nih kan. Destroy barrier generator. Ah, ini gimana nih? Ini kita ditembakin sama tank. Oh ya, cua. Nih. Kalian tank bocil-bocil aja berulah. Nah, kita disuruh ngancurin ini, teman-teman. Kita hancurin aja. Jadi ada tiga apa nih, ada tiga shield yang harus kita hancurkan. Pelan-pelan aja. Waduh, Koga disamperin nih. Bentar dong bang, bentar bang. Aduh. Koga kena, teman-teman, pusing. Bentar, sabar bang. Ini. Aduh, Koga ditembakin lagi. Terus kita hancurkan generator yang kedua. Aduh, Koga pusing ini. Itu apa sih jurusnya? Kayak ada apa ya, ultrasonic gitu ya. Kita kalau ditembak ultrasoniknya jadi kayak ke-stun gitu, teman-teman. Aduh. Bentar, Koga ditembakin, cuy. Bentar. Kita bisa nangkis gak sih? Bisa ngeblok gitu. Bentar, kita hancurkan dulu generatornya. Udah dua generator kita hancurkan. Bentar, Koga coba tombolnya satu-satu. Ini buat apa sih? Oh, ini buat menghindar. Terus yang ini. Oh, ini. Buat ngeblok ini. Ayo lo. Mau ngapain lo? Aduh. Kok masih bisa sih? Padahal udah di-block loh. Ya, ciu. Kan. Eits. Oh, tidak kena, bang. Sini, bang. Kita hancurkan yang sebelah sini. Generatornya. Nah, kalau udah tiga-tiganya, kita berarti sudah selesai nih. Ayo terus. Kita diganggu sama tanknya terus itu. Tanknya nggak habis-habis. Oh, jadi kita itu kayak ngejar telurnya itu, teman-teman. Itu kan tadi kayak menggali, terus nemu apa gitu kan. Aduh, sekarang ada roket, cuy. Bentar, ini tambah bahaya nih. Bentar, kita harus hati-hati, teman-teman. Kalau nggak gitu, kita ke damage banyak gitu. Wih, tiba-tiba ada roket, cuy. Bukan? Kita sekarang hancurkan generator yang kedua nih. Waduh, ini kaptennya gimana sih? Koga kan cuma pengen ngambil telurnya Koga ini. Eits. Aduh. Ini siapa nembakin roket nih? Bandel amat ini. Oh, ini. Ayo loh.
kamu bandel sekali kamu. Ini bocil-bocil ini bikin ulah aja. Iya ciao, kan meninggoy langsung. Sekarang kita hancurkan langsung ini generatornya, biar kita langsung bebas dan langsung mengejar telurnya tadi, teman-teman. Enak aja. Ini monster yang bertelur, dia yang ngambilin. Eits, oh, kan sekarang Koga udah bisa ngeblok ini. Ayo, sini loh, sini loh. Kita ditembak lagi. Oke, kita bisa ngeblok. Yes. Nih, wow, Koga dia. Aduh, duduh. Ini nggak bisa diblok ya, itu apa namanya, roketnya itu loh. Ini mana sih yang nembakin roket nih? Oh, itu. Aduh, duduh. Wih, ada dua, cuy. Hati-hati nih. Nggak kena. Nih. Ini lagi. Aduh, duduh, bang. Sakit banget ini roketnya, bang. Ntar Koga pelan-pelan sambil nangkis, sambil ngeblok biar nggak kena ini. Ayo, mana lagi nih, tembakin. Koga tidak kena ini. Nah, kita hancurkan yang sebelah sana, teman-teman. Tinggal satu generator lagi kan. Ayo kita hancurkan, hancurkan, hancurkan nih, nih, nih. Waduh, berbahaya banget. Aduh, wih, itu apa lagi, cuy? Tanknya lama-lama aneh-aneh gitu ya senjatanya. Gila, itu tembakan kayak sniper aja. Bentar-bentar, kita hancurkan dulu. Aduh, darahnya Koga tinggal setengah lagi. Ya nggak apa-apa lah, Koga juga baru main ini soalnya. Objective complete. Fall back to. Oh, kita maju terus ini. Ini kan. Ayo dikejar, dikejar. Wah, itu telurku. Jangan diambil, bang. Mau dibikin telur dadar kali ya. Oke, kita chapter pertama sudah selesai. Ya, dapet C. Gak apa-apa lah, dapet C. Aduh, aduh. Gara-gara banyak ketembak kok nih. Terus kita masuk ke selanjutnya ya. Oh, cerita kita bermula ratusan tahun lalu. Ketika Raja Kahwa memimpin semua, apa ya, leluhur kita untuk perjalanan hebat. Apa tuh tadi? Oh, jadi perjalanan itu langsung membawa ke Volcano Island ini, teman-teman. Nah, tapi berbahaya karena di sini ada monsternya. Waduh. Kok ya tetap tinggal di situ sih? Ah, gerogong, gerogong. Gerogong, bang, gerogong. Dikira itu cuma cerita. Waduh, gerogong itu ada beneran loh. Tuh kan, ngamuk semua. Iya. Jadi benar-benar terganggu, teman-teman. Karena ada itu tadi ya, penggalian tadi ya. Kita disuruh, kita disuruh menghancurkan kota nih. Koga paling seneng nih menghancurkan kota. Tapi ya pasti ada penghalangnya ya. Tadi musuhnya tadi pasti itu, pasti datang. Koga nggak akan nggak akan menyakiti bocil-bocil. Jangan kabur, jangan kabur. Ya, Koga injek-injek meninggoy semua tuh. injek. Waduh, meninggoy. Koga, ini kalau segitiga kita bisa ngamuk ini. Ngamuk. Dor, langsung hancur. Aduh, itu ada yang tank sniper itu. Menyebalkan sekali. Ini menyebalkan kamu. Kamu ya tadi nembak-nembak. Biasanya kalau di pulau Volcano itu kan memang subur, teman-teman. Makanya orang-orang Kahwa itu betah tinggal di sini. Aduh. Itu ada roket, cuy. Ini, kok gak bisa lompat? Mana lagi nih? Ini juga, ini. Kita lompat-lompat gini aja, teman-teman. Biar gak kena tembak nih. Nah, jadi sekalian menghindari gitu. Nih, tinggal dikit lagi kan. Nah, sudah selesai. Kita udah menghancurkan kota nih. Terus, kan dia ngamuk. Itu juga aneh-aneh sih. Telurnya monster gede kayak gini diambil. Apa nih? Pepe Juras. Ini kita berhadapan dengan kaiju lainnya, teman-teman. Jadi dikendalikan pakai pikiran. Jadi, apa ya, monsternya itu dikendalikan supaya nurut sama manusia, teman-teman. Waduh, kita gelut, kuy. Waduh, tega banget ini. Oke, kita langsung berhadapan dengan Pipi Juras. Pipi Juras, ada Dagu Juras. Koga lompat-lompat aja nih. Ayo, mau ngapain lo ya? Waduh, susah. Dia didukung sama itu, para tank itu, teman-teman. Ini kan sebenarnya dikendalikan sama manusia ini. Monster yang satunya tuh. Aduh. Dia setengah robot, cuy. Tuh kan tangannya itu bisa kayak, tuh kan. Kalau monster biasa, masa bisa kayak gitu? Hayat!
Koga. Ada. Pipi Juras ini jahat sekali kamu, Pipi Juras. Kamu tega sama Koga. Aduh. Bentar. Wah. Nih. Uppercut, Bang. Sini, Bang. Ayo, enak kan? Uppercut. Lari mau kabur kemana lu ya? Kan. Kalau udah ada. Dia bisa ngeluarin ilmu, teman-teman. Ada energinya. Aduh, Koga, darahnya tinggal dikit lagi. It's. Aduh, malah Koga samperin gimana sih, ah? Aja. Aduh. Wah, susah banget ini Pipi Juras nih. Nih. Aduh, dia bisa ngeluarin kayak gitu, teman-teman. Ah, kalah. Ya, continue. Baru bos pertama loh ini. Payah banget. Koga harus konsen ini, ya. Kita kali ini targetnya harus menang ini, mah. Ace, bentar. Bentar. Nih. Bentar, kita jarak jauh. Ace, ini apa sih kok burgernya klik-klik gitu? Nih. Ace, tidak kena. Nih. Dia kok bisa kayak gitu, Bang? Nih. Kasih lagi, Bang. Nih, lagi. Waduh. Ih, tidak kena. Nih, kasih lukat. Oh, kok gak bisa ngonter sekarang? Nikmat, Bang. Nikmat. Aduh, dikonter juga sama dia. Ah, susah banget ini. Jadi, kok gak harus konsen banget ini, teman-teman. Nih. Bentar. Enaknya tuh pakai segitiga nih, jadi dia bisa menghindar. Nih, kena. Hampir kena, teman-teman. Nih. Aduh, kok gak kena. Jangan di depannya kalau gitu. Bentar, kok gak agak kesini. Nih. Tinggal dikit lagi tuh darahnya. Nih, aduh. Tinggal dikit lagi, Bang. Ayo, Bang. Semangat, Bang. Aduh, tinggal dikit lagi, teman-teman. Masa kalah lagi sih? Bentar, dikit lagi. Kena. Tidak kena. Koga, aduh. Koga kena energinya itu. Aduh, Koga dilempar lagi. Bentar. Jarak jauh. Nih, kena. Akhirnya Koga menang, teman-teman. Itu alat pengontrolnya itu langsung copot. Dia langsung jadi temennya Koga itu. Langsung terbang dia, cuy. Artifact is cured. Artifactnya itu tadi yang telurnya tadi ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini isinya apaan sih? Langsung ke next phase. Jadi ada yang beli itu. Ngamuk kan. Waduh, gimana sih? Koga dapet deh. Gara-gara kalah tuh. Koga level 2. Ini ada levelnya ya. Oke, terus apa lagi nih? Dapat bonus. Dan kita langsung ke chapter selanjutnya. Apa nih? Traveling Panel Kaport. Grogong Tyran of the Island. Dia ngamuk kan. Gara-gara tadi diambil itu kan artifaknya. No matter. Gitu. Jadi kuat sekali pokoknya. Itu kan kayak ada tulangnya gitu kan. Jadi ada kerasnya gitu badannya, teman-teman. Di dance jungle hopping. Gitu. Orang-orangnya pada kabur ke hutan. Karena itu ngambuk, teman-teman. Itu kaijunya itu. Kita dapat masalah. Apa nih? Proses landing zone. Kita langsung. Siapa tuh? Orang-orangnya langsung ke landing zone. Steady. Dia renang, teman-teman. Disamperin, cuy. Disamperin. Iyalah. Dia diambil kok telurnya. Waduh, apalagi nih, Bang? Sekarang ada apa nih, Gundam? Ini si Yuki ini yang mengendalikan, teman-teman. Ayo kita gelut, Bang. Ini kayaknya nanti lincah lagi nih. Kita harus hati-hati. Namanya Tundatros. Tundatros. Itu tadi mengendalikan namanya siapa? Si Yuki. Waduh, bahaya banget nih. Nih. Dia nggak punya energi nih. Nggak bisa nembak energi kan si siapa Tundatros. Ini lebih gampang, teman-teman. Nah, yo. Kita
ambil. Ada. Nih. Tidak kena. Nih. Apa tidak kena, Bang? Ini kasih ini loh, kasih, Bang. Aduh, enggak bisa di apa di blok ya? Kasih lagi nih. Terpontang-panting kamu ya. Terlimpar-limpar. Berlumpur. Kena enak kali nih. Ini lebih gampang daripada yang tadi. Ini yang tadi tuh soalnya jarak jauh banget, teman-teman. Jadi Koga itu bingung mau memprediksi serangannya tuh gimana. Kalau ini kan jarak dekat ya. Dia cuma mengandalkan pedang doang. Nah, kan. Pick the artifact. Ayo itu telurnya Koga tuh. Ayo Koga ambil. Ini gimana caranya? Ah, kita ambil aja dah. Nah. Ah, Koga dapat telurnya. Kita langsung pulang. Pulang. Dia yang kuat. Ah. Inti aja yang cemen, Bang. Langsung ke plan B now. Apa nih plan B? Aduh. Ah. Licik kali tuh, masa nyerang dari belakang sih? Tuh kan. Ah, gimana? Masa nyerangnya dari belakang, Bang? Ya, jatuh itu. Artefaknya jatuh, teman-teman. Oh, gitu. Akhirnya ditemukan sama ini kapten yang di bawah laut itu, teman-teman. Waduh. Wah, Koga dapat B. Ya iyalah, Koga sekali coba langsung meninggoy musuhnya. Kita langsung saja ke Dragon Crossing. Nah, di Dragon Crossing ini apa lagi nih? Setelah berlari selama berjam-jam, akhirnya penduduk menemui jalan buntu. Waduh, akhirnya mau dimakan ini kayaknya. Lapar banget dia kayaknya. Ya, kasihan banget teman-teman. Ini orang-orang nggak berdosa ini, soalnya penduduk aslinya pulau ini. Waduh, gimana sih itu? Ini apa ya orang-orangnya ini yang pendatangnya ini loh yang bahaya tuh, jahat banget dia. Oh, langsung ke Taraba Island. Titan this water. Waduh, di sini juga ada Titan. Titan tidak dapat berenang. Titan tuh kaijunya itu, teman-teman. Loh, tadi kayaknya si apa karakternya Koga tadi bisa renang deh. Ini kan didatengin kan. Ayo. Oh iya, ayo. Wah, dimakan teman-teman. Meninggoy lah mereka. Wih, gila. Itu kaijunya yang di dalam air itu bahaya sekali tuh kan. Wih, keren cuy. Ada emasnya gitu ya. Untungnya selamat. Untungnya selamat, teman-teman. Nggak meninggoy dia. Mungkin karena dilindungi sama kapalnya itu. Kita kayaknya ini berhadapan sama kaijunya yang di pulau ini, teman-teman. Jadi kayak perebutan artefak gitu kan. Nah, ini didatengin lah. Oh, ini ada penduduknya yang pulau satunya. Ini berantem apa lagi nih, Bang? Rohana kultis apa lagi nih? Ini gila, kaijunya banyak banget, cuy. Queen Rohana. Oh, ini apa nih? Ini titannya si Rohana ini. Ayo Rohana, sini Rohana. Nah, Rohana. Aduh, Rohana kok ternyata susah juga Rohana nih. Nih Rohana. Nih, ayo. Nih Rohana, ayo. Nih. Ayo, kok gak muter-muter aja menang nih. Aduh. Ternyata gak semudah itu. Ini batu Rohana ini patut diwaspada ini. Serangannya sangat cepat sekali, teman-teman. Dia lincah. Oh, kan bisa ngeluarin energi. Dia kayak apa ya, tanaman gitu ya energinya. Nih, aduh. Bentar, Koga harus ngeblok supaya nanti bisa ngonter. Nih, tuh kan gitu mainnya. Nih, kan, ayo. Aduh. Kabur dulu, Bang. Nih Rohana, nih kena lagi. Apa ini Queen Rohana, mana Queen Rohana ini? Nih kena. Nih, ayo kena lagi Queen Rohana. Aduh. Koga diserang jarak jauh. Nih kena lagi. Nih kita mainnya gini aja, teman-teman. Nah, daripada kalah ya kan. Nih, aduh, Koga telat. Nih. Nah, kena. Tinggal dikit lagi tuh Rohana.
Is, Koga hampir kena cuy. Nih. Nih, kena lagi. Tinggal dikit lagi, Rohana. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan sampai. Aduh. Jangan sampai salah langkah. Aduh, tinggal dikit lagi. Aduh. Koga malah kena sih. Nih, akhirnya menang, teman-teman. Waduh. Rohananya ternyata kuat, wih, apalagi tuh. Wih, apalagi tuh. Ada monster apa lagi nih, Bang? Apa ini? Oh, ini siput. Oh, ini ada itu lagi penduduk namanya apa? Skorak apa tadi deh. Jadi ada penduduk yang apa ya? Menyembah Rohana, ada lagi yang menyembah apa? Skorak ini, siput ini, teman-teman. Wah, kok gak dikeroyok, Bang? Aduh, mainnya keroyokan, cuy. Tak boleh lah main keroyokan tuh. Nih kan apa skorak ini, skorak nih kena skorak nih. Ace, ayo lo. Aduh, waduh, dari belakang cuy, ini beraninya nyerangnya dari belakang cuy. Kena kalian, kena, ayo Ace. Kena temennya sendiri, rasain kau ya, rasain kena temennya sendiri ini. Aduh, si Rohana ini menyebalkan. Aduh. Eits, aduh. Nih, Koga guling-guling. Eits, tidak kena. Koga guling-guling lagi, kena dua. Ayo, sini, eits. Nih, kena counter. Kena dua, kena counter. Koga langsung kenain dua counternya. Eits, tidak kena. Nih, aduh. Nih. Ini kayaknya skoraknya lebih mudah, teman-teman. Aduh, kok gak pusing, Bang? Kok gak pusing? Nih, kestun kok gak tadi. Kabur dulu. Wih, gila. Kok gak dihajar kayak gini? Dihajar, Bang. Itu rumahnya bisa dilempar. Oh, skoraknya udah meninggoy. Nih, tuh tinggal Rohana doang nih. Tinggal Rohana, yes. Kok gak akhirnya menang, teman-teman? Dikeroyok tapi masih bisa perkasa ya gini. Bukan, capek dia. Dia mengalahkan Rohana dan Skorak. Cloud Only Min apa nih? The Beast is raja barunya. Karena yang monster lama udah kalah, akhirnya yang jadi raja ini si Garagong, teman-teman. Oh, jadi ada raja baru. Dianggap Garagongnya itu raja baru, teman-teman. Koga dapat D. Ya. Terus apa lagi nih? Continue, oke. Kita sekarang ke City Ruin. Ada musuh apa lagi nih? Coba kita lihat. Apa nih? Brave Princess. Oh, Luana nih. Wailing Crowd. Oh, jadi ini yang bisa apa ya, menaklukkan ini si Princess Luana ini, teman-teman. Oh, ini si Princess Luana ini kayaknya penjinak hewan ini. Waduh, keren sekali. Oh, jadi diantrin ke dalam gunungnya tadi. Making. Oh, kenapa kok kesini? Oh ya, ini rumahnya mungkin ya. The Lair of. Waduh, ada kaiju baru, teman-teman. Rawa. Oh, ini namanya si Rawa. Waduh, hai Rawa. Kok gak datang dengan damai, Rawa? Oh, ini artefaknya tadi ya. Kenapa bisa di sini, cuy? Oh iya, tadi kan diambil pas di dalam air kan. Defeat Rawa. Oke, kita kalahkan si Rawa ini. Rawa. Ini ayo, mau ngapain? Si Rawa ini. Dia bisa lari cepet, cuy. Nih, kena kan? Bentar. Kita mainnya berguling-guling aja. Berguling-guling lagi, Bang. Kita pancing berguling-guling lagi, nah. Kita kasih. Aduh. Dia jurusnya bahaya, cuy. Dia bisa kayak apa ya? Bisa lari cepet tuh kan. Bentar. Tapi kok gak bisa berguling-guling? Ini berguling-gulingnya ini sangat bahaya sekali juga loh. Bentar. Nih, kena. Waduh, gak bisa ditangkis, teman-teman. Gak bisa diblok. Nah, kena kau. Aduh. Nih, kena. Wah, darahnya Koga tinggal dikit. Nih, kena, yeh. Join us.
Nih kena. Wow, Koga mainnya jarang jauh aja. Jadi kita tidak boleh apa ya? Aduh. Koga malah kena. Nih kena. Aduh, jadi kita mainnya enggak boleh pakai nafsu. Jadi harus berpikir jarak jauh. Tuh kan kita menang akhirnya dibilangin. Kamu menang, brother and sister. Oh, kita menang, brother and sister. Mau diambil lagi nih. Itu milihnya Koga, woi. Milihnya Garagong gitu. Oh, artifaknya tuh bisa nambah kekuatan, teman-teman. Tuh kan. Wih, tambah bahaya, cuy. Jadi apa nih? Jadi apa nih? Waduh, tambah besar, cuy. Rawa the Dragon King. Oh, ini yang Rawa ya? Ini pengikutnya si Rawa, teman-teman. Bentar, aduh, si Rawanya. Nah, kita harus mengambil giga energi. Bentar, kita ambil ini ya, giga energi ya. Bentar, kabur, kabur dulu, Bang. Bang Rawa, jangan kabur. Jangan kabur. Aduh, duduk. Koga dihajar dong. Bentar dong. Duduk. Koga masih mau ngambil ini, woi. Kita kabur dulu aja. Ini, gedungnya menyebalkan sekali deh. Jadi menghalangi Koga untuk mengambil ini. Aduh. Tidak kena. Aduh. Darahnya Koga tinggal dikit lagi. Koga juga bisa berubah ngamuk. Kultis of Gorogong. Ini pengikutnya Gorogong juga senang. Karena Gorogong juga menjadi besar. Tambah dewasa dia. Nah, kita sama-sama kuat, teman-teman. Oh, S class. Jadi kita udah apa ya? Tapi bahaya nih. Koga kok. Gak bisa itu loh sekarang tambah kuat. Oh, bisa. Tapi kita harus jarak jauh lagi, teman-teman. Dia serangannya tambah itu, tambah jarak jauh juga. Aduh, kenapa sih Koga nih? Nih, kena kan? Aduh. Ayo. Waduh. Dia serangannya yang itu loh, serangannya apa? Bisa ngeluarin api sekarang. Waduh, bisa ngonter, teman-teman. Tambah susah ini S class ini. Bentar, sabar. Nih, nah. Kita mainnya agak sabar aja, teman-teman. Darahnya Koga juga tinggal dikit. Nih. Yang penting dia kalah gitulah. Mau caranya kayak apa juga. Nih, tuh kan. Yang penting darahnya berkurang lah. Kita nggak boleh gegabah ini. Nih, kena lagi. Pelan-pelan aja. Darahnya Koga tinggal dikit soalnya. Aduh, Bang. Koga hampir kena apinya itu. Darahnya Koga benar-benar habis, cuy. Darahnya Koga benar-benar habis nih. Bentar, sabar. Aduh, kalah Koga. Aduh, nggak pas tadi. Ya, Koga goyang-goyang lagi. Tapi Koga sekarang ngerti cara ngalahinnya ini, teman-teman. Ini gimana nih? Oh, skip all aja. Nah, kita udah sama-sama besar. Sudah sama-sama S plus. Tidak kena. Nih, Koga kasih. Aduh. Koga ngapain sih? Ngapain sih kok bingung. Nih, kena. Ayo, mau ngapain lagi? Nih, kena, ayo. Aduh, salah. Nih. Jadi kita harus pelan-pelan nih. Jangan sampai salah ini. Jangan sampai nggak kena. Nih, kena kan. Kalau sampai nggak kena, kita bisa di counter soalnya. Sama si Rawa itu. Nih, kan. Nah, gini aja terus. Gini aja terus, Bang. Sampai kalah, Bang. Aduh. Dia ngonternya kayak gitu, cuy. Nih, kena. Sip. Bentar. Sabar. Kita agak menjauh. Aduh. Nih, nah gitu. Jadi kita serang terus. Kita darahnya kayaknya sama, teman-teman. Nah, ini bisa ngonter. Nih, kena kau. Kena, nah, kena. Wow, 3 kali serangan. 3 combo. Nih, ayo mengapain. Yihi, kita menang nih kayaknya. Nah, Rawanya payah. Pertama doang kuatnya nih. Tidak kena. Ayo. Koga kena. Bentar. Nih, ayo. Ayo, kena kan. Dikit lagi. Nih, kena. Tinggal dikit lagi. Nih, kena lagi, ayo.
Rawanya. Rawa-rawa, ternyata payah juga kamu. Tinggal dikit lagi. Rawa, rawa kalahnya dia. Dipukul, dibanting. Diputer-puternya dia. Waduh. Ngamuk gerogongnya, teman-teman. Ya, bisa meninggoy. Nah, kan. Aneh-aneh sih. Ngambil artefaknya si gerogong. Akhirnya penduduknya ini pada berkumpul, teman-teman, dengan raja baru yaitu si Gorogong. Aduh, tamat udah. Ini chapternya si Gorogong, teman-teman. Oh, ini jadi akhirnya si Prince Lunanya, Luananya itu mengarahkan si Gorogong untuk masuk ke rumahnya lagi. Nah, oh, si Luananya itu masuk juga. Ya, Luananya juga meninggoy, teman-teman. Ya, kalau Gorogongnya emang tinggalnya di dalam apa nih, gunung berapi ini. Kalau si Luananya kan manusia, ya. Story of Luana Island. Abis ini ada monster yang lain, teman-teman. Oh, ini cerita. Kok gak kira kenapa? Di mana Gorogong sekarang? Kita tidak mendengarnya. Oh, jadi tidak mendengar itu si Gorogong berminggu-minggu. Loh, lah ini siapa nih? Si Gorogong. Oh, ini tadi ada flashbacknya gitu. Ah, ini si Gorogongnya akhirnya hidup damai. Nah, dia hidup di apa ya? Kayak di pegunungannya gitu, teman-teman. Ah, ini yang chapternya Gorogong udah tamat. Waduh. Ah, completion time berapa menit? Koga dapat apa ini? Dapat D, lumayan lah. Koga sekarang chapternya ada rawa ini. Sebenarnya kita bisa main itu sih, bisa main gelut-gelutan gitu, bisa main berantem. Tapi ini tadi Koga milihnya yang cerita. Keren juga nih ceritanya. Story complete. Nah, abis ini kita bisa ke pipi juras. Waduh. Nanti mungkin Koga lanjutin di gameplay selanjutnya aja ya. Oke, teman-teman, sekian gameplay dari Gigabase kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam Kucing Gamer. Bye-bye.